Yes, balik lagi di konten terbaru lagi, konten yang lagi penggabutan, lagi bosan di rumah, yang suruh stay home terus dari himbauan pemerintah, dari gubernur DKI, dari gubernur Jawa Barat, dari wali kota setempat ya, dari presiden RI kita juga semua pecah, bingung, dan kita doakan saja semoga korban-korban dan yang masih apa masih terjangkit COVID-19 ini diberikan kesembuhan dan jauhkan dari penyakit-penyakit yang lebaran ini, semoga atau sudah lebaran COVID-19 selesai. Maaf ya agak noise dengan hujan karena musim hujan, biar aja biar dibuat adem lah. Mungkin rakyat Indonesia sudah panas, sudah bosan jenuh di rumah ya kan, kasih hujan biar imbang. Kirong kita udah pendapatan menipis corona ya kan, terus kami ada modus perampokan, penjarahan yang ditakutin kan itu ya kan, kalau memang diperpanjang lagi sampai 3 months 3 bulan lagi, oh my god. Oke, kali ini konten sebelumnya gue sengaja mau agak padetin nih, minggu ini gue mau padetin terus, dan apa ya, jangan lupa di pojok kanan lo, kalau di layar handphone lo ya, mau di swipe kemana gitu atau di rotate kemana, handphone lo tetap aja tuh tulisan subscribe merah di sebelah kanan pojok tengah, nah itu jangan lupa di subscribe. Like boleh, kalau lo suka lo like, kalau enggak ya dislike. Okay. Pokoknya enjoy my vlog here. Yeah. Dan kali ini gue lebih apa ya, mau bahas bukan sepatu tapi gue membahas pertopian. Wah, rambut gue lagi botak gini karena gue lebih nyaman dan kata orang dulu buang sial ya. Topi yang gue pakai ini Toys Mesin, dari brand Toys Mesin. Endorsernya dari Tony Hawk Pro Skater. Ingat gak? PS1, PS2, siapa yang main PS1, PS2, PS3 sampai lo tamatin sampai susah pakai cheat-cheatnya kan. Gue inget PS1 tuh gila, Pro Skate Toys Mesin ini gila. Toys Mesin ini sebenarnya dibentuk dari tahun mungkin bisa 95 ke 2000-an kali ya. Karena gue search kepoin dulu nih Toys Mesin tuh berdiri tahun berapa. Mungkin ya kita tebak-tebaknya 95-an up sampai 2000-an mungkin ya. Nah ini snapback-nya sampai ke 2020 sekarang mungkin bisa juga, atau memang dari 2016, who knows, bisa jadi gitu kan. Pertengahan lah 2015-2016 sampai 2020. Ini karakter snapback yang gue paling gue suka. Yang gue pakai ini biru, nah, ya biru karakternya. Ini robot, yang ciri khasnya ini ya, lambangnya robotnya ini, Toys Mesinnya. Dengan, bukan robot ya, sorry, Devil, terus sama USA Flag. Nah itu ciri khasnya di sini, gue sukanya, nah itu dia. Jadi lebih cenderung apa ya, pokoknya buat anak-anak skateboard tuh lebih apa ya, lebih rock and roll lah pakai topi ini. Topi ini tuh dibilang lebih gak mahal banget, enggak, ya kan, so-so lah. Gue gak bisa nyebutin harga di sini karena YouTube channel konten gue bukan buat untuk jualan ya kan. Mungkin kalau di Instagram gue bisa lo ntar description, bisa lihat di bawah tuh link Instagram gue apa. Cuma kasih tahu ya DM ya kalau mau minta di fallback atau memang pengen di accept gitu. Cuma gue agak sedikit gue private gitu. Gak apa-apa, santai aja, slow. Jadi Toys Mesin ini dibilang brand besar ya, brand ambassador skateboard. Sebenarnya Toys Mesin skateboard di Instagramnya lo boleh lihat. Ini kalau dibilang bentukan bahannya ini lebih emang apa ya, ya snapback lah, snapback yang unstruktural. Unstruktural itu apa sih maksudnya? Oh, kayak apa sih bro atau mas? Oh iya, bentukannya gini, lekuk-lekuk, ya kan, lecek-lecek depannya, dan si patch-nya ini tuh lebih lentur. Ada yang kaku, kalau gua kaku yang ini nih. Nah ini unstruktur juga, lecek-lecek itu jangan lu bilang ntar beli topi ini reject gitu atau agak aneh, beda sama snapback yang lain-lain gitu. Ini gue masih ada dua lagi, nah gitu ya. Ini yang hitamnya, gue beli yang birunya juga, yang hitamnya juga gitu. Jadi apa ya, semua snapback ini tuh mengingatkan gue zaman main Pro Skate PlayStation 1 cuy. Sampai yang orang dulu nih ya, angkatan 90-an boleh lah, yang lahir tahun 80-an
gedenya 1995 main Nintendo ya kan, main Sega, main apa lagi tuh? Atari, game Atari yang joysticknya gila old school banget. Nah ini dia, Toys Machine ini mungkin ya brand-brandnya sih sebenarnya si Pro Skate ini Toys Machine-nya sih udah dari tahun 95 up lah 99 mungkin ya 2000-an udah mulai Toys Machine ini udah sampai sekarang survive sampai ya banyak lah. Banyak brand snapback yang kita pusing tuh yang bikin kita ya kayak Santa Cruz, Yerong, brand besar juga Santa Cruz yang biasanya apa namanya bikin Santa Cruz Magazine nih, nggak salah, bukan Tracer Magazine itu mas, Santa Cruz beda lagi gitu kan. Riders skateboardnya keren-keren ya kan. Toys Machine juga modelnya, cuma gue belum dapat nih apparel dari Toys Machine gitu, apparel dari Toys Machine. Jadi ini sih bentukannya simple aja gitu, simple. Kalau dibilang kayak lokalan banget enggak sih, kalau lokalan snapback juga mungkin udah lebih bagus juga ya, maksudnya anak bangsa kita buat snapback tuh udah kece-kece gitu, kayak macamnya macamnya banyak lah gitu, gue nggak bisa disebutin juga gitu. Di Indonesia ini banyak karakter snapback yang mungkin ya kebanyakan lagi musim ya, model 6 panel, 5 panel ya kan, gara-gara Supreme sama brand ya American US itu gitu ya kan. Jadi ikut-ikut, bukan ikut-ikut, karena memang lagi trend center-nya ikut-ikut beda loh. Ikut-ikut ada ikut-ikut plagiat, ikut-ikut plagiat fake, ya kan? Kalau ikut-ikut dengan pola ya, pola misalnya kan kalau snapback unstruktur nih kayak gini, snapback ya snapback, tapi lo punya desain sendiri itu nggak plagiat. Tapi kalau yang plagiat, jiplak fake, jadi palsu gitu, itu nggak boleh. Itu copyright lah, sama aja lo ngevlog atau bikin YouTube tapi ada musik orang tanpa seizin si artis, misalnya artis Indonesia misalnya siapa gitu, nah itu nggak bisa. Sama aja kayak brand-brand kayak begini kan, lu ngejiplak ya gue bisa punya misal duit sekian puluh juta bikin gini Toys Machine, tapi kelihatan cuy, kelihatan dari apa, dari tag-nya, dari ininya kan bukan real nih, dari barcode-nya juga kan real dari US, kayak gini kelihatan nih. Nah iya, tuh, ya kan, lambangnya di sini udah kelihatan. Dan apa ya, bahannya juga pun, nah, stacknya sini juga nggak mungkin, ya kan, udah made in Mexico, Mexico semua nih, Mexico. Dan karakter dalamnya, bahannya tuh, basically sih standar, cuma ya enak aja banyak kalau unstruktur nih, kupakai. Oh ya kan, emang pola rambut gue begini ya, bukan rontok ya, emang model V. Itu rambutan orang-orang Jawa coy, coy Jawa gitu, turunan Jawa gitu aja. Ya kan, mau masuk ke hitam mau ke biru keren-keren aja gitu, santai. Lebih comfort apa lah lu pakai topi. Jadi Toys Machine ini brand sangat terkenal. Ya mungkin lu belum tahu anak-anak sekarang nih Toys Machine tuh brand siapa sih gitu. Gue beli di toko salah satu teman gue di Ben Hill. Nggak bisa gue sebutin tokonya, udah pasti tahu lah yang dia kenal siapa. The boss, the best friend-nya. Gue sempat, ya udah lumayan nih apa, kenal dekat sama ini, udah kayak teman dekat juga, udah kayak keluarga dekat banget, saudara juga, nggak saudara banget, tapi gue nggak mau ngaku foto asik gitu enggak, cuma kayak udah kita udah akrab, udah kayak sekitar 3 tahunan. Oke bos Eric, ya, nonton YouTube channel gue, jangan lupa di share deh, subscribe nggak apa-apa deh, subscribe gratis ya kan, nggak bayar nih ya kan, buat anak-anak skate nih keren banget. Gue koleksi sampai berapa nih, 1, 3, 4 biji ya, lumayan buat gonta ganti, tapi gue plastikin aja deh, plastikin bawahnya gini ya, kayak bawahnya segini original segini semua tuh. Oke, pokoknya gitu aja dari pertopian industrial Toys Machine yang sangat legend ini, sangat legend. Pokoknya kita have fun aja, support terus ya, support channel gue terus. Gue nggak mohon untuk harus yang apa nonton channel gue apa gimana, kita have fun, enjoy aja, lo nikmat enjoy, gue makin semangat ya kan, lo makin share link channel gue lebih semangat. Oke, jangan lupa stay safe dan jangan keluyuran kemana-mana kalau lo habis Lebaran, corona clean.
Oke, kita doakan aja deh. Yang sakit-sakit di rumah sakit sana, pemerintah udah bisa nemu ramuan obatnya biar clean semua yang kena COVID-19. Oke, selamat Ramadan. Oke, Rio, Snipnets, freak out dulu.